Jadi banyak orang banyak sholat ya, orang banyak toharoh, orang banyak bersuci, yaitulah orang yang nantinya akan menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Jadi kalau kita malas-malasan sholat ya, kepingin menjadi pendamping Nabi Muhammad, ya enggak mungkin ya. Kalau sholat subuhnya jam 7, jam 8 ya, nyata-nyatanya omongannya cinta sama Nabi Muhammad, maka ini bukan cinta. Ini namanya apa? Dusta. Ya. Kalau sholat maghribnya jam 8 ya, dikodok terus. Sholat isyaknya ketiduran lagi. Sholat duhurnya ya, di waktu asar ketinggalan lagi. Kalau ditanya cinta enggak sama Nabi? Cinta. Itu dusta. Jadi kalau orang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka tidak akan meninggalkan sholat lima waktu. Sudah jelas di dalam dalil, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fattabi'uni ya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaku cinta sama Allah ya, orang tersebut yakin beriman kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya dusta. Ya, cuma omdo. Omongan doang. Ya, jadi kalau mengaku cinta kepada Allah, pastilah dia akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan terpisah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.